pertanyaannya. Kayak aku pengen cerita, soalnya aku jarang cerita tentang aku sendiri. Kamu udah UAS? Aku belum mulai UAS. Aku kemarin baru try out. Paling suka selai apa? Oh, suka selai strawberry sih, enak. Cerita tentang kehidupan boleh? Marsha, oi. Suka berantem gak sama Kak Stevi? Aku gak pernah berantem sama dia. Mungkin dulu pas kecil. Itu gak sih guys, pas kecil tuh aku baru sadar aku gak pernah playground. Aku gak pernah playground. Jadi aku kayaknya langsung TK aja. Atau aku gak inget kali ya. Tahunnya kan masih kecil. Aku gak playground. Aku tiba-tiba TK. TK A, TK B, langsung sekolah SD. Lagi showroom. Oh, gak ingat aku playground kan. Terus aku ingat-ingat udah SD. Nah, SD tuh ada tesnya dulu katanya. Aku ingat dulu. Jadi kayak tes nulis, nulis nama sama kayak tambah-tambahan. Tes nulis nama sama tambah-tambahan. Terus aku inget dulu tulisnya masih jelek. Jadi katanya mungkin belum bisa gap year. Enggak, bercanda. Mungkin belum bisa, jadi kayak bukan, aku gak skip setahun. Jadi kayak itu lagi masa, emang masa lagi libur gitu kan. Masa libur, jadi dikasih waktu lagi buat belajar nulis lagi gitu. Sekarang udah bagus tulisannya. Sekarang udah bagus banget tulisannya. Terus apalagi ya? Aku tuh kan dulu TK-nya deket pasar ya. TK aku tuh deket pasar. TK aku malah di dalam pasar. Jadi setiap pulang sekolah, dulu aku selalu beli kuaci. Aku selalu beli kuaci. Habis itu aku pernah kayak beli Cinderella-Cinderellaan, tapi Cinderellaannya yang beneran bisa dipakai, yang kayak dapat sepatunya, dapat mahkotanya, sama dapat kayak ning-ning-ning, sama kayak bajunya gitu. Nah itu harganya tuh mahal. Karena waktu itu aku sama mbak aku kan, mbak aku tuh dikasih uang buat belanja. Tapi gara-gara aku mau itu, jadi belanjanya nggak bisa semua dibelanjain gitu loh, gara-gara aku nangis. Abis itu pulang-pulang aku dimarahin, soalnya itu harganya kayak 70 ribuan. I think 70 ribuan. Abis itu aku dimarahin kayak, beneran dimarahin guys, bukannya kayak dibilangin doang, ini beneran dimarahin. Aku kecil dulu. Aku dulu ini juga tahu, aku nggak bandel. Aku bukan anak yang bandel, tapi aku sering main. Aku sering main di klaster gitu loh, sama teman-teman klaster. Suka naik sepeda. Makanya aku banyak, kakiku banyak bekas lukanya yang lagi proses penyembuhan. Jalan enggak sama teman-teman yang lain, enggak sih? Kamu TK 2011 ya? Iya kali. Enggak tahu. Emang iya, kalian udah ngitung? Atin main gundu enggak? Aku enggak main gundu, tapi aku mainnya stick. Tau kan stick yang di
Diitin. Tuh kan. Aku dulu mainnya stick. Dulu dulu kan stick tuh nggak bisa berat-berat gitu loh. Jadi kayak sticknya khusus gitu. Terus kita, aku waktu itu udah terlanjur beli stick ice cream duluan. Jadi stick ice creamnya aku belah, aku potong lagi. Aku potong lagi sticknya, terus aku sempet banyak luka gitu di tangan gara-gara motongin stick. Dulu sticknya bagus-bagus aku. Kalian nggak tau main stick? Itu kan mainan. Jadi stick nih, stick ice cream tapi lebih tipis. Kayak kamu harus gini nih. Harus ditepuk-tepuk ini. Diginiin biar kayak kena sama punya temen. Maaf kami sudah tua, tapi beneran gak ada apa. Itu kan mainan kayak mainan anak-anak. Main tindih-tindihan gitu. Iya, yes, jadi sticknya ditindih-tindihin gitu. Atin main game konsol gak? Enggak sih kalau main game konsol. Tapi dulu pernah PS3. Kakak aku tuh ulang tahun kan. Terus kayak kita gak pernah dikasih apa. Kita main PSP sama Nintendo Flip, Switch. Eh kok Switch? Yang ini lah, yang bisa dibuka gini. Aku dulu punyanya warna hijau toska. Dia main cooking, mama aku ingat. Terus dia abis itu kita DS. DS bener, namanya DS kan. Terus aku ingat banget waktu PSP, yang pas aku punya PSP, kan dia sekolah kan, aku belum sekolah. Aku masih TK itu. Masih kelas 1 apa. Pokoknya masih kecil lah, TK kayaknya sih menurut aku. Terus kan aku udah main GTA ya. Terus dia bilang gini, "Dek, mau main GTA Mas Endu boleh, tapi jangan sampai ditangkap polisi ya," gitu. Soalnya dia punya tank. Punya tank kan. Terus aku bodoh banget aku. Aku malah nyari polisi, aku malah bikin ini. Malah bikin ditangkap. Dan aku tahu aku enggak boleh harusnya. Atin main GTA mematuhi aturan lalu lintas nggak? Kan aku ngeliat kakakku yang cowok main GTA kan, terus dia kayak jalan-jalan aja. Dan akhirnya aku kayak, tapi kan seruan kalau kita mematuhi lalu lintas gitu. Kalau kita orangnya jahat, suka kayak misalnya banyak-banyak nyuri gini-gini, tapi kita matuhin lalu lintas kan kayak lucu aja gitu. Ya nggak sih? Jadi kita matuhin lalu lintas nih. Apa kita matuhin lalu lintas tapi abis itu kita nyuri mobil orang gitu. Ngerti gak sih? Katanya main GTA gak pakai cheat dong. Aku yang pakai cheat tuh main sim. The Sims. Sims. Y'all simp. Aku main sim. Kalian dulu pasti main Sims kan? Gak mungkin gak main sih menurut aku. Motherload. Motherload. Infinity aja sekalian ya. Kalian adalah simp. The Sims berapa ya? 3. Gak tau, aku lupa. Aku tuh main The Sims yang ada di tablet gitu loh. Yang sul-sul. Sul-sul. Sims berapa? Aku juga lupa Sims berapa, aku masih kecil. Kelas 2. The Sims. Sul-sul. Terus gara-gara sul-sul-sul-sul terus, mama aku akhirnya ikut main. Jadi, sul-sul. The Sims 4 belum pernah coba karena aku gak punya game. Mahal. Mahal guys.
Ya badu sele. Gak tau, gak bisa simlish. Kalau game pertama yang dimainin masih diinget? Enggak lah. Main bully gak? Astaga. Aku baru saja kayak unlock pikiranku yang udah lama dilupakan. Bully, oh my god, bener banget. Bully, oh my, astaga, bully, bener, bully. Aku pernah main di PS, PS3. Kak, aku yang main sih, aku yang nonton. Aku dulu, wah, aku main Tekken, aku baru inget. Aku jago banget main Tekken. Ayo kita duel now. Aku main Tekken, oh my god. Tekken PSP? Enggak, Tekken ada di PS juga kok. Tekken ada di PSP, ada di PS. Aku main Cooking Mama di DS. Terus aku main, oh my, ini game yang paling aku suka dari dulu. Ya sekarang udah, ya dulu dulu waktu masih kecil aku ini. Kepentok. Main Harvest Moon. Harvest Moon tuh game. Semua orang suka sama dokternya. Sama ada yang di sisi pantai. Siapa ya? Yang punya ayam, anaknya yang punya ayam. Harvest. Pokoknya dia. Enggak. Tapi kok aku selalu lihat punya Kak Stevi kan. Kalau Kak Stevi tuh Harvest Moon-nya berjalan lancar. Kalau aku tuh selalu enggak keurus gitu loh. Kai. Oh my god, namanya Kai. Terus Karen. Karen cantik, aku tahu. Karen. Bully. Aku tuh main Harvest Moon waktu itu mikirnya bukan kayak, oh rumahku harus bagus, oh ini gini harus bagus, tapi aku mau nikah sama Kai atau siapa, ada dua cowok ganteng pokoknya sih. Aku mau nikahnya sama Kai, jadi aku selalu kayak, oh mau ketemu sama Kai gitu. Aku cari Kai. Strawberry jam. Lo kok belalangnya sampai mati ya? Cry baby. Pernah nggak beli CD bajakan terus isinya beda game? Enggak sih. Bajakan tapi nggak pernah isi beda game sih. Nggak tahu sih, kan aku juga kakakku yang beli. No kabiannya bingkai baby. Pernah main game bola nggak? FIFA, you mean? Enggak, aku nggak suka. Kakak aku yang main. Main game PC nggak? Bisa aja sih aku main, tapi aku males. Aku ada PC, tapi aku ada Overwatch di situ. PUBG ada, Among Us ada,
Valorant ada, Apex ada. Tapi males aja. Gak ada temennya. Aku tuh sedihnya tuh teman-teman sekolah aku yang dulu ya. Nah, aku kan lebih dekat sama teman sekolah aku yang dulu kan. Itu gak ada yang main, Pak. Gak ada yang main game. Mereka semua terlalu sibuk dengan nilai, you know. Kamu jawab. Atin Minecraft atau Roblox? Minecraft. Aku non tau nggak, aku belajar bahasa Inggris dari nontonin Minecraft. Aku nonton LD Shadow Lady, aku nonton Stacy Grazer, Will Kong, yang kayak sekarang terkenal tuh Dan TDM, PewDiePie juga main Minecraft sekarang. Tapi kalau dulu aku dari nonton gak ngerti, yaitu LD Shadow Lady. Aku sama sama dia. Hail Watership. Terus aku salah satu aku belajar bahasa Inggris tuh gini. Jadi aku tuh gak pernah disuruh buat belajar kan. Kayak buat misalnya buat belajar bahasa Inggris, aku tuh kayak mamaku yang kalau dia suka ya suka, kalau gak suka ya gak suka, orang tua aku kayak gitu, keluarga aku kan. Tapi bahasa Inggris itu cuman untuk bahasa Inggris. Nah, terus kan aku lagi nonton Nickelodeon, Disney Channel gitu kan. Itu aku selalu pakai subtitles. Wah, ada disco sebentar ya. Terima kasih banyak Kak De Aji. Terima kasih banyak Kak De Aji buat diskonya. Gak ada musiknya ya kalau disco. Nah, kayak asik kan, kayak keren. Iya gak sih? Darumanya juga, makasih ke Chicken Nugget. Kanggalon juga buat hati-hatinya sama Bintang. Kak Jason Hio juga, makasih buat Marshmallow. Kak Todi juga makasih buat Gurita. Tadi ngomong apa ya? Terus karena aku nontonnya pakai subtitles, aku nggak ngerti sama sekali dalam dulu bahasa Inggris tuh. Sampai kakakku kayak ngatain aku gini, kakakku yang cowok tuh nggak ngerti deh. Dia suka kayak, ya nonton gini aja masih pakai subtitles, nggak usah pakai dong gitu. Dia ngomong kayak gitu, nggak usah pakai dong. Aku sebel kan, udah aku nggak pakai subtitles. Sekarang bahasa Inggrisnya jagoan aku, jadi terima kasih karena dia yang selalu ngertain aku. Jadi aku nggak pakai subtitles dan aku ngerti. Abis itu aku kan pernah waktu masih zaman slime, aku sambil bikin slime sambil nontonin Nickelodeon, Disney Channel gitu kan. Terus Cartoon Network, oh my god. Terus dia ngomong gini, "Dek, kamu tuh kalau kayak gitu jangan nontonin Disney Channel sama Cartoon Network mulu, karena aku bisa sampai 6 jam gitu, guys. Bisa buat sampai 6 jam nontonin kayak gitu terus. Dari
pulang sekolah jam 10 sampai jam 6 malam saya papa mamaku pulang. Baru aku beres-beres bikin slime-nya. Kayak kamu jangan nonton gitu terus dong, gini 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 gitu. Terus akhirnya ya udah, aku nonton Discovery Channel. Aku langsung besoknya aku sebel digituin, aku nonton Discovery Channel. Itu beneran aku nggak nonton yang lain selain Discovery Channel sampai aku ngerti kayak tentang history Yeti, kenapa bisa ada gitu, terus gimana orang-orang jalan ke sini, terus tentang makanan. Aduh, tentang siapa sih, ada yang dia food traveler gitu, food blogger. Terus sampai katanya dia bilang gini, dia bilang cerita ke mamaku, "Mah, kan aku kemarin bilang ke Catherine itu ya kalau suruh nonton Discovery Channel. Terus masa beneran dong dia nonton Discovery Channel?" Itu aku beneran nonton. Aku semingguan nonton Discovery Channel, aku merasa pinter banget. Kan bahasa Inggrisnya susah kan mereka. Aku langsung ngerti. Jadi enggak ngerti langsung ngerti. Pada baik. Big brain. Aku nonton Borobudur TV Flu Jawa. Makanya guys, aku ini sosokan enggak sih, mana cerita ya. Aku tuh enggak ngerti kalau bahasa Inggrisnya dibelah-belah gitu. Kayak kalau di kalimat harus ada ini. Kayak ininya ini, grammar gitu, grammars aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Kayak kalimat harus ini, karena aku belajarnya nggak gitu, aku belajarnya tuh langsung aja, belajarnya dari orang ngomong. Jadi aku tuh nggak perlu, ya udah ada di otak aja gitu, semua rangkaiannya aku udah kayak ini. Kalau dipisah-pisahin lagi, aku bingung. Komen aku di mute. Enggak kok, Kak. Chicken nugget kelihatan kok. Bener. Kalau salah grammar pasti gak enak. Dan gara-gara ini aku udah jarang kayak fokusin banget ke bahasa Inggris. Kayak kalau nonton mah nonton aja, nggak usah dipelajarin. Aku di bahasa Inggris aku jadi berkurang deh. Wah, kaki kenaget langsung nomor 1. Keren banget. Makan kak chicken. Video call pakai bahasa Inggris yuk, ayo. Boleh. Nyiapin ke mata. Matanya makan, enggak apa-apa. Jadi mau cerita apa, Tin? Tadi kalian nggak denger aku cerita nih. Sakit bentar akhirnya. Chicken Nugget Dinosaur is the best. Ya. Oh iya, aku juga baru ingat. Dulu tuh aku suka banget sama tofu. Tofunya nugget gitu. Tofu yang kayak dimasak bentar. Aku suka banget. Sampai mbak aku, Bude aku pernah berantem gitu sama ibu-ibu di supermarket. Karena dia ngambil tofu, jadi tofu kan sering habis ya, karena emang semua tahu itu enak. Semua orang tahu tofu tuh enak, jadi tuh dia selalu kayak sold out the fastest gitu. Itu salah sih aku ngomong. Maaf ya, buat yang kalian juga lagi belajar bahasa Inggris. Jangan dengerin aku karena itu salah. Tapi kalian tahu kan intinya, kayak dia tuh sold out paling cepat. Terus, kayak dia pernah, budayaku pernah berantem. Pernah berantem sama kayak ibu-ibu. Terus kayak, iya tapi saya ini ngambil duluan gitu.
yang beli duluan, ini gini, ini anak saya di rumah pengen gitu. Jadinya buat aku deh. Ya gak sih? Siapa yang menang? Of course aku yang menang. Terus juga ini, kamu ada keturunan blasteran kah? Aku kayak gak pengen orang yang jadi over proud gitu loh. Karena yang blasteran, yang orang fullnya gitu, itu kayak udah papahnya nenek aku, papahnya oma aku, papahnya opa aku, orang tuanya opa aku. Itu kan jauh banget. Udah papahnya orang, papahnya ini aku, terus opa aku nikahnya sama orang Indonesia, anaknya blasteran. Kalau kayak gitu masih kayak oke, okay, ya blasteran. Tapi aku itu udah anaknya lagi. My great grandfather, father itu buyut, oh iya buyut. Jadi aku gak blasteran, cuman ya ada aja di muka. Tapi kalau kalian tetap mau bilang aku blasteran ya gak apa-apa. Bercanda. Beda-beda ya, ini opa, op. Ah susah ya. Aku tuh lagi kayak putri duyung tau. Kakiku lurus. Otosang. Aku mau Belanda. Tapi aku di Cina juga dikit. Enggak sih. Dikit banget, enggak kehitung kayaknya deh. Belanda sih kayaknya. Europe gak sih itu, apa itu Inggris? That's Europe, man. Europe lah, apa sih, bodo banget. Tapi kalau salah satu empat bidadari, kata Puel, dia juga bidadari yang lucu banget tuh. Aku nggak pernah lihat bidadari punya humor kayak dia. Aku nggak suka ujung-ujungnya, karena tentang masaknya salah gitu loh. Dia masaknya pakai butter, dia pakein margarin, jadi rasanya asam. Makne, hai Makne. Jadi karena aku yang pinggir-pinggirannya terlalu asin. Sekarang jam berapa sih? Bentar, tadi aku baru dapet notif. Aku lupa cerita juga sih, tadi, bukan tadi. Jam 2.40 ada kayak jadwal gitu, aku harus lihat dulu.
Ya masih 240. Oh my god, kok dingin sih? Ntar deh matiin. Paling ntar aku berhenti bentar. 10 minutes, 10 menit bentar lah ya. Ih. 10 menit tuh satu YouTube video kayak ya udah. Bentar ya. Oh iya, harus unblock. Bentar ya, coba mati. Udah 1000 lagi sayang. Ya udahlah ya, bentar ya. I'm back. Ah, masih ada 900 orang. Kalian nungguin. Aku pikir bakal tiba-tiba 100 dong. Kok orang hilang? Kok cuma ada Kak Afif? Ini kemana sisanya? Oh, udah balik semua. Yeay! Halo semua, aku sudah balik. Aku masih banyak cerita sih. Untung aku... Yeay. Maaf ya. Kakak showroom YouTube juga yang tadi bagian tadi di cut aja langsung dicepetin ya, atau ditinggalin 5 detik lah kayak tulisan showroom JKT ya. Kak, makasih banyak Kak YouTube showroom JKT. Bentar. I look so pale, man. Jangan videonya jangan terpisah maksudnya. Gitu, ngerti kan? Ih, keren banget sih. Udah, tadi udah minum, aku sekalian minum. Apa ya? Karena udah nggak ada akademi kelas A, tim T, tim K, tim J, dan udah nggak melanjutkan setlist itu lagi. Aku mau ngasih tahu palingnya. Aku backup tim apa? Iya benar, aku backup tim apa? Kalian nggak pada tahu kan? Aku tuh backup tim T. Kalian nggak tahu ya? Aku udah belajar full backup, udah belajar full setlist tim T-Fly sama unit song. Tapi belum ada kesempatan buat Sonichi. Terus aku juga udah belajar tim J, tapi caranya aku Sonichi tim J itu aku harus Sonichi tim T dulu. Tapi karena tim T-nya belum ada kesempatan, jadi aku juga enggak ikut Sonichi tim J. Aku belum belajar K3 sih. Ntar deh ya. Tapi kan udah gak ada. Pengen belajar semua saya at least. Jadi udah unit songnya udah. Recording udah. Aku udah full recording semua. Udah full, tinggal jalan aja. Tapi belum ada kesempatan sih. Tapi enaknya tuh aku banyak lagu yang udah dipelajarin, jadi ntar kalau misalnya mau dibawa lagi, kalau misalnya ada kesempatan untuk di acara atau bonus song atau apa, aku bisa. Soalnya aku kayak pernah lihat juga kayak kapan kamu Sonichi-nya gitu, Sonichi backup team maksudnya. Ya, apa udah belajar tapi belum itu aja. Aku banyak banget belajar lagu baru tuh, aku banyak banget. Kalau misalnya ayo nariin gue udah bisa. Ayo nariin suara Mimi bisa. Ayo nariin hey, itu apa sih namanya? Aku lupa. Sekarang tuh JKT48 itu grup
JKT48. Timnya JKT48. Nggak ada lagi. Karena aku lihat banyak banget dari kalian yang bingung kayak, "Ah, terus apa timnya?" Yang nggak ada tim. Grup JKT48. Grup JKT48. Ah, Innocence kan tapi bonus dong. Tim JKT ya, bukan nggak ada tim malah ya, kita grup idol grup. Ih, keren banget nggak sih, aku nggak nyangka, tapi sedih juga sih. Aku kan soalnya mikirnya pas waktu dikasih tahu tentang restrukturisasi itu, aku kayak masih lama, nggak apa-apa jangan dipikirin dulu. Nah, terus sebulan tepat tepat 11 hari sebelum, berarti tepat 11 hari sebelum tanggal 11 sensor aku mikirnya masih 11 hari lagi, itu masih seminggu lebih kan gitu. Terus abis itu nggak kerasa tiba-tiba udah sensor aku. Cerita-cerita dong. Ikan udah gak sedih-sedih sekarang. Eh, aku sebel. Caitlyn cat rambut. Iya gak sih? Dia cat rambut kan. Salah, aku garis diagonal. Udah gak sedih-sedih. Eh, sumpah Caitlyn cat rambut. Bagus, mungkin keterangan sih. Buat dia mungkin keterangan. Aku juga mau cat rambut dong. Tapi gak sekarang sih. Aku gak mau kayak jamet. Caitlyn, awas aja ya sampai aku ketemu kamu ntar. Lihat tuh, kuku aku aja patah. Aku sebel loh. Ini gak bisa dibentuk loh kukunya loh. Gara-gara ini. Nih, patah nih. Kalau yang ini, salah. Kalau yang ini, aku yang salah sih. Ini karena aku sebel, jadi aku kayak, aku gituin. Big fingers, man. No, I have long fingers. I have slender. Proof that I have a forehead. Okay? That's a forehead, man. That's a forehead. Sudah makan siang. Tadi aku makan crabs. Karena tadi aku pagi-pagi pergi dulu kan. Ada deh kalian kepo. Sama tadi aku makan roti. Aku udah berapa menit sih showroom? Hitungin dong guys. Dan mau foto book sana. Oh my god. By the way, punya guru galak gak, Tin? Ya ada sih, ada. Guru yang kayak kayak aku serem. Aku takut kalau belajaran dia ada. Guru matematika kelas 6 SD. Pak Win. Nggak perlu sebut namanya nih. Udah kesebut sih. Dia galak banget, man. Dia serem banget. Aku kalau masuk, aku pas kelas 6, terus pas aku tahu gurunya dia, aku kayak, kayak sekarang aku, I still got chills. Huh.
How's your school life? Good. Aku nggak tahu ada tugas apa jujur. Dia nggak suka. Dia lucu. Tapi kalau marah, serem banget. Nanti upload TikTok, please. Moshi moshi Pak Wen, mosh mosh. Konnichiwa. Hi. The emojis is good. The emote. Kalau konnichiwa, balasnya konnichiwa juga. ACB. Aku tuh pengen belajar tapi pinter pas SMA. Emang mulainya baru SMA. Maaf ya. Yang ada di sini Takasang, Namarasang. Kalau kalian komen aku enggak ngerti. Karena emang aku belum belajar. Sangat memalukan. Everything's gonna be daijoubu. Aku 1,5 jam aja hari ini. Karena aku harus belajar sesuatu. Kalian tidak mengerti. Kalian tidak akan mengerti. You wouldn't understand, okay? Aku merasa alisku tebal banget. Enggak sih harusnya. My life isn't that trouble without you. Oh, so cool. Oh. Tapi aku tahu beberapa kata Jepang yang aku pakai daily. Nani sore? Suka. Daijoubu. Hai. Sumimasen. Gimana Ohayo. Konnichiwa. Konbawa. Lagi ya. Pernah jadi pusat perhatian gak di sekolah? Enggak sih. Not really. Wakata. Ichi ni san ya. Kenapa sih? Kalian tau gak? Bahasa Jawanya 1, 2, 3 apa sih? Yang bahasa Jawanya 1, 2, 3 apa sih? Aku lupa. Apa sih? Siji loro telu meng matur suwon. Kalian tahu apa sih ya? Siji loro telu meng matur suwon. Siji loro meng matur suwon. Itu Jiro lu pat mempat. Siji loro telu papat limo genep tujuh lupa salapan sembilan sepuluh siji loro. Aku tuh Sunda sama Jawa kebalik-balik, jadi angka aku tuh Sunda Jawa, Jawa, Sunda, Sunda. Gitu, bingung. Aku juga bingung. Siji, loro, telu, papat, limo, genep. Genep itu apa? Pitu, wolu, salapan. Udahlah, aku gak ngerti, sumpah. Mirip.
ya limo, siji loro telu papat limo, enam apa? Enam. Enam apa? Siji loro tilu papat. Wolu. Enam. Tujuh. Pitu wolu. Sembilan apa tadi ada yang komen? Pitu wolu. Sembilan. Songo. Sepuluh. Sepuluh. Pitu wolu songo. Sepuluh. Jangan kaopep salapan dah. Sepuluh. Sepolo sedo. Iji loro telu. Papat limo. Enam tadi apa aku lupa. Enam. Pitu wolu songo sedoso. Yi er san se udio ci pa ju se. Aku hafalnya itu guys. Oh. Ichi ni san yo na. Kalau lima apa? Aku gak pernah diajarin sama kak aku ini, oke? Aku gak pernah diajarin cara ini. Aku gak pernah diajarin. Aduh, lebih susah banget kan. Aduh. Kalau aku mau minta uang ke Kak Stevie gimana? Aku mau kayak give me 100 ribu. Berapa won? Kayak aku mintanya gimana? Kayak Onjang cowok. Onejang. Blablabla gitu. Berapa yen yang cukup buat beli makan, cukup buat beli baju, gimana cara mintanya? Aku mulai sambaran aja nggak sih? Marah kan nggak sama? Hey, sister, I need some money. Can you give me money? Makan 800 yen. Oke. Okay. Kalau kita bisa enggak sih kayak nawar di Jepang? Kita di convenience store. Apa ada aku tahu bahasa Jepangnya convenience store, aku lupa. Tapi kombini, oh ya kombini. Aku kayak tawar onigiri. Onigirinya 200-300 yen aja. Depato mah department store. Kayak dia tuh gede, toko besar gitu kan. Kombini itu ada banyak. Onigiri emang murah. Kita tawar aja, kita coba, kita tawar. Benar enggak? Oh. Really? Suka. Biasanya di FX tuh ada onigiri kan, onigiri enak. Di FX tuh biasanya ada onigiri jual, terus gak ada. Aku sedih banget.
Kenapa pas aku masuk JKT baru onigiri tuh nggak ada, apalagi aku pengen beli setiap hari. Capek banget loh aku loh. Aku tuh lapar. Aku nggak pakai makeup loh hari ini. Makanya kalian my under eyes. You see my under eyes? Kalian ngobrol aja di komen aku mau liatin. Onigiri suki suka banget, suka banget. Masih suka begadang nggak? Makin parah tau. Kan jamnya udah kayak udah jam 1 ngantuk. Sekarang tebak jam berapa? Kamu pengen bawain lagu apa di saat lesar KJ? Switch. Tuna tuna. Tuna mayo tuna. Tuna mayo tuna. Tuna tuna. Enak tau lagu switch tuh. Shake shake. Shake shake tuna tuna. Mayo mayo. But still, I'm a simp for Gojo Satoru only. Jujutsu bagus. Aku lagi nonton That Time That I Got Reincarnated as a Slime. Aduh. Ya, aku lagi nungguin tuh Kakek Gurui season 3. Boku no Hero Academia season 5. Alice in Borderland season 2. Menunggu Gojo di nerf. Not gonna happen, man. Black Clover. Aduh, maaf ya semua para fans Black Clover. Selama ini aku pikir Black Clover tuh Black Butler. Maaf ya. Aku minta maaf. Saya minta maaf. Katrina Iren minta maaf. Karena aku selalu bilang, aku gak mau nonton Black Clover. Grafiknya aku gak kuat liatnya. Bukan berarti aku nonton ngeliat grafik, tapi grafiknya tua banget, aku males liatnya. Ya. Dan ternyata yang kalian bilang tuh Black Clover, bukan Black Butler. Dan selama ini aku pikir, makanya pas Marsha bilang, eh aku lagi nonton Black Clover gitu. Terus aku bilang, ih kamu ngapain nonton Black Clover, kan itu tua banget ininya, kamu kurang suka liatnya. Terus dia bilang, seru tahu, dia itu ya berantem-berantem gitu kayak Naruto. Terus aku bingung, hah, bukannya itu yang kayak ada maid-nya gitu ya, ada asistennya. Itu apaan, itu Black Butler kali gitu. Ternyata beda. Ternyata beda, guys. Suara Mimi Rock. Jeng-jeng-jeng. Nariku dipanggil oleh seseorang.
old is bad. No, bukan kayak gitu, tapi aku kayak kalau aku bisa nonton yang lain, kenapa aku harus nonton itu gitu. Marsha juga bilang kamu mendingan baca manganya sih kalau Black Butler. Kalau kayak anime yang tua-tua mendingan sekalian baca manganya, jangan nonton animenya. Kalau aku bisa nonton yang lain, ngapain aku nonton yang tua? Ya sih lebih serius. Ih, tapi kayak aku males aja nontonnya. Aku tuh gak suka loh, kenapa sih? Toshi. Tapi nonton Assassination Classroom ya, nonton lah. Please deh, itu kayak my waktu aku habis nonton Attack on Titan. Pertama kalinya aku nonton Attack on Titan kan 2015. Enggak, aku masih umur berapa itu? 2017. Enggak, 2016. Segitulah aku SMP. SMP kelas 7 tuh umur berapa berarti, guys? Umur berapa? Iya, umur berapa, aku juga aja lupa aku umur berapa. Nangis enggak? Nangis lah. Sedih tau, akhir-akhir doang tapi. Mob Psycho apa tuh? Aku tapi nonton Fairy Tail. Kamu sih tau kan? Aku sumpah aku nungguin Alice in Borderland. Aku akan nungguin seumur hidup aku. Aku akan terus berdoa sampai itu seasonnya sampai 6. Sampai banyak season deh. Banyakin Alice in Borderland. Sampai dia ntar punya anak, anaknya lanjutin, punya anak lagi. Sampai adopsi anak, sampai anaknya yang diadopsi gede. Alice in Borderland season 1 gantung banget. Aku gak pernah ada sesuatu yang sangat gantung. Jadi gendut ya. Tapi waktu itu Zahra bilang, Katrin kok kamu kurus banget. Aku langsung seneng. Dia bilang stres ya, dia ngomongin. Nyebelin banget gak sih? Katrin kamu kurus banget. Kamu kurusan deh gitu. Bukan kurus banget, kamu kurusan deh. Stres ya. Nyebelin banget, aku lagi latihan kan. Yuh, langsung sebel. Menurut kamu si Arisu bisa balik gak, Tin? Arisu kenapa Arisu? Emang dia? Hah, akhir-akhirnya, aduh aku mau cerita, mau nanya kan, tapi aku lupa. Aku udah lupa endingnya gimana. Terpaling aku harus nonton terakhir. Enggak lah, gak mungkin kak. Gak mungkin ending semuanya mimpi. Ternyata kita yang mimpi kan. Ternyata kita yang mimpi kalau kita lagi nonton. Dan kita lagi mimpi kalau kita lagi mimpi. Jadi ngerti gak sih? Di mimpi kita, kita lagi nonton dan kita sadar kalau itu lagi mimpi. Jadi mimpi kita sadar kalau kita lagi mimpi. Ternyata kehidupan hanya mimpi dan ternyata kita dan akhir-akhir ini, akhir dari semua ini, semua hanyalah Tekken dan kita harus saling duel.
Inception apa tuh? Dan ternyata kita semua harus duel kayak Tekken. Dan ternyata kita semua hanya karakter The Sims. Kalau orang ada alien datang ke kita, dia dengar kita ngomong sul-sul. Labadi labadu. Ha, cuman gitu-gitu dong. Meh nih. Dan ternyata kita cuman The Sims, tapi kita The Sims 20. Ternyata semua yang kita pikirkan hanyalah kita hanya karakter. Dan kita bukan main karakternya. Ya bedi, ya bedu. Ah, kalau lagi marah kan, kalau lagi marah, brah, aja bedu. Terus dibalas, ayah, terus dibalas lagi, ayah, brah. Terus dia kayak ger gitu, ger. Terus mereka berantem, gitu. Nanti nggak sih? Ternyata ini semua hanya simulasi, men. Ternyata kita tinggal di sebuah Maze Runner. Dan Maze Runner-nya adalah pikiran kita sendiri. Oh my god, apa sih? Udah, gak lucu. Genre hidup kamu apa, Tin? Slice of life, komedi. Hi, from Hiroshima, Japan. Hi, from Jakarta, Indonesia. You know JKT48? You should stand them, okay? JKT48 is a very good group. Ih, kalau aku ngepromosinya gitu, orang juga males ya sebenarnya. Orang males sih, jujur. Tebak. Aku baru nonton video YouTube-nya Coboy Junior comeback. Terus Iqbal. You know JKT48? JKT48 is great, man. You will get clear skin. Okay? Standing JKT48 will give you money. Any JKT48 will give you no sweaty fingers, no sweaty palms, okay? Studying JKT48 will kalau kalian tidur, kalian bakal mimpi terus. Enggak sih, aku gak suka tidur mimpi sih. Aku suka tidur yang kayak hitam aja gitu. Studying JKT48 will give your food will always be warm, okay? Kamu gak perlu microwave makanan. Anget aja tiba-tiba, makanannya selalu anget. Kamu tinggalin di kulkas juga dimakan crunchy. Kentang kamu masukin nggak alot. Oke. Okay. I think we're your octopus. Baby, bentar ya. My ice cream will be warm. Yeah, ada semua ada sisinya, okay? Ada sisi bagus dan sisi jeleknya. Your ice cream will always be warm. You cannot have ice. Your ice-nya kamu pegang langsung taco. No, iya sih taco. Taco gurita kan artinya takoyaki, no. Not takoyaki. No takoyaki. Okay, no takoyaki. No. No.
happy, sad, very, I'm mad. Okay, this is not takoyaki, but it's baby. And it's not food. Bukan makan. Bukan untuk dimakan. Okay? It's to be loved. Sul-sul. Sul-sul. Lebedi-lebedu. So what's their name? I'm gonna make it a she. She. Her. She. Okay? It's a she. Her. Okay? So you can call it what's her name. Apa sih kenapa kita jadi ngomongin itu? Why you make my heart tidak baik-baik saja? Kadrian, this is you, man. Ini kamu, Kadrian. And Kak Opep juga. You remind me of five letters of the alphabet. You are a cute C, man. Thank you, boo. Jelek banget kukunya, udah cakep-cakep nih. Cakep kan? Tiba-tiba bolong. Simesen. Aku kemarin nonton videonya Coboy Junior. Aku dulu sukanya Coboy Junior, tahu. Sebelum Kak Stevie masuk JKT juga dia suka Coboy Junior. Enggak sih aku sih kayaknya. Oke, okay. Iqbal gitu. Dia sukanya Justin Bieber. Ya dia udah berlevel lah dulu. Ya bukannya Coboy Junior enggak berlevel ya, tapi kayak hey kamu. Tikudakdikdu. Junior. Kayak aku lah, Iqbal, man, Iqbal. I can't see Brayden. Jangan panggil Tien, aku malu namanya Iqbal. Lagu comebacknya apa Tien? Enggak comeback kok, belum. Bro and Iqbal kayak kuliah di luar negeri kan? Terpalu rapat berban pergelangan tangan ini ada be. Iqbal kan di YouTube channelnya? Ya, aku juga baru tahu kemarin. Kalian harus nunggu besok. Ada apa? Udah gitu dong. Udah, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Hilang lagunya habis. Kalian better stream ya kalau misalnya MV-nya keluar. Stream. Streaming is number one, man.
Karena besok tanggal 16 kan. Ya enggak sih? Terus bukan ada press conference ya? Press conference. Besok. Guys, aku udah berapa jam sih? Plus showroom yang tadi ya, yang tadi bentar. Bukan rilis MV-nya besok. Aku enggak ngerti. Bukannya rilis MV-nya besok ya? Baru 40 menit demi apa? Jangan bohong dong, please. 1 jam 24 menit, oke. You see my double chin, man? No. Aku harus ada tugas yang perlu dikerjakan dan very very important. Kalau aku nggak ingat, aku bakal. Ini tidak akan pernah bisa berbohong. You touch me. Enak di lagu itu, aku suka. Bolehkan dirimu untuk menekan tombol cinta, sisa yang dari diriku pun muncul. Bam 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 bam. Ini beneran udah 1 jam 30 menit. Dari sekian banyak bintang yang bersinar di langit malam. Capek ya guys. Bukannya choizitsu kawaii ya, choizitsu. Kalau nguap matanya berair deh. Iyo, kalau di session gue main bawa lagu apa? Jadulah batu yang berputar.
Ini juga enak. Ole, oh iya ada ole. Ini juga janji, janji ya, I think. Aku nguap mulu dari tadi. Oke semua, dadah. Aku bakal belajar. Aku pengen hafal-hafalin lagi, oke okay. Jangan lupa besok Dara shinai aishitakate na 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 tsuketa komo na 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 na. Itu Dara shinai, cara ceroboh. Eh apa sih? Dengan ceroboh, apa sih? Cara ceroboh apa sih? Ya Allah, Dara shinai pokoknya. Cara ceroboh untuk mencinta. Keluar, release man. Jangan lupa buat stream because it helps, I think it helps. Dadah semua, dadah Eric, masih kameranya sih ya. Dadah semua. Oh iya lupa absen, maaf ya. Okay, let's absen. Tok tok paket, siap. Terima kasih banyak Kakak Zeo, KZ00. Terima kasih banyak Kak Dian, terima kasih banyak Kak Iqbalash. Terima kasih banyak Kak Niko, terima kasih banyak Kak Opep. Terima kasih banyak Kak Iza Arya, terima kasih banyak Kak Generasi 9 JKT48. Terima kasih banyak Kak De Aji, terima kasih banyak Kak Pur. Terima kasih banyak Kak 9910L. Terima kasih banyak Takasang, Purazento arigato gozaimasu Takasang. Terima kasih banyak Hamster Geprek, terima kasih banyak Kak Altifahmi. Terima kasih banyak Kak BN. Terima kasih Kak Valdi siapanya. Terima kasih banyak Kak Kevin Sundoro, terima kasih banyak Kak MSZ16. Terima kasih banyak Kak Adi Wijaya, terima kasih banyak Kak Poppy Slane. Terima kasih banyak Kak Edward. Yeay. Terima kasih juga buat gift-giftnya dan waktunya hari ini. Kalian tuh bintang susah loh panennya. Terus kalian ngasih bintang-bintang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak 2000 orang. Yeay, 2000 orang. Terima kasih banyak. Dadah semua. Aduh. Dadah semua. Thank you very much. Enggak, jangan SS, aku lagi gak suka hari ini. Bye-bye. A bucket, siap. Oh ya, paket aku belum datang. Oke, dadah, aku mau ngecek.